So welcome back, kembali lagi di Bebeto Channel, budak-budak KP sekalian. Selamat pagi bulan November. Anjir, udah masuk ke bulan November aja. Tadi pagi kan ada updatean mengenai Kingdom Pass. Nah, di guild chat, di grup Discord, banyak yang bahas juga tentang Kingdom Pass terbaru. Di video gua kali ini, gua pengen sekalian membuat perhitungan aja sih tentang Kingdom Pass terbarunya. Nah, kalau untuk hitung-hitungan Kingdom Pass terbaru, gua rasa kalau kalian beli Kingdom Pass yang paling murah ini, yang paling atas di harga 4.800 diamond, gua rasa masih gampang banget buat dikerjain ke level 80-nya. Kita abaikan aja level-level tingginya, misalnya level 90 ke atas, 100 ke atas, apalagi sampai mentok ke level 160. Gua rasa ini bakal sulit banget sih dikerjain. Simpelnya sebagai rakyat yang ngerjain Kingdom Pass normal, apalagi belinya cuman sampai yang 5000 diamond ini doang, ya sampai level 80 gua rasa sudah aman sih. Sebatas dapat 80 masih mount ya. Sebatas 80 sampai dapat mount gua rasa udah cukup sih. Sekarang kita bakal bahas hitung-hitungan Kingdom Pass-nya. Oke, kita sepakati dulu. Kingdom Pass itu EXP-nya didapatkan dari 5 sumber, yaitu dari EXP mingguan. Yang check-in ini dapatnya 150 EXP, berarti 150 kali 6. Kali 4. Dapatnya 600 EXP di sini. Dari harian, dari mingguan, dari season sama dari tantangan. Jadi totalnya ada 5 sumber untuk mendapatkan EXP dalam 1 bulan. Oke, kita breakdown dari yang ini dulu deh. Ini paling simpel deh. Gua buka kalkulator deh. Dari yang EXP mingguan nih. Jadi 150 itu dikali, berarti normalnya sebulan itu kan ada 4 minggu deh. Dikali 4 dulu deh. Total kita bakal dapat 600 EXP dari yang klaim-klaim ini doang nih. 600. Bentar. Abis itu kita breakdown yang harian. Gua gak bakal ambil semua poinnya ya. Kita kerjain yang gampang-gampang aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Di quest harian itu total ada 12 quest. Gua gak mau ambil ke 12-nya. Kita buat simpel aja, ambil 11 quest deh. Ini kan total harian ada 12 nih. Kita ambil 11 quest aja. 11 quest dikali per EXP itu kan 20 EXP. Ini anggap aja kalau lu kerjain itu 30 hari deh sebulan misalnya. Dikali sebulan nih, 30 hari sebulan. Total EXP yang akan kalian dapatkan di quest harian itu 6600 EXP. Itu udah ada yang bolong satu ya. Nggak semuanya banget dikerjain. Sekarang kita lanjut ke yang mingguan deh, ke yang mingguan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, anggap aja gue bolong 1 ya. Kalau ada yang nanyain misalnya kayak Master Like. Master Like ini yang like-like di instant itu tuh. Lu kelar instant sama partian nih misalnya, like aja tuh. Like diri sendiri juga gak apa-apa ini kayaknya, untuk yang Master Like-nya. Jadi untuk yang mingguan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anggap aja 10 ya. Tapi gue akan hilangkan 1. Misalnya gue agak kesulitan 1 misalnya, entah di quest yang mana. Siapa tahu di minggu depan ada yang sulit 1, kita skip aja. Kita hitungnya 9 dikali EXP-nya 160. 9 dikali 160 untuk per masing-masing quest mingguannya. Abis itu dikali mingguan itu kan standarnya ada 4 kali aja sebulan ya. Dikali 4. Bam. Total EXP yang akan kalian dapatkan itu 5760 untuk yang mingguan. Itu sudah termasuk bolong 1. Kita lanjut ke season. Season bisa dikerjain semua gak sih? Season ini cuma ada sekali berarti ya. Gue belum pernah ngelarin season sih. Tapi coba deh. Endless Tower ke lantai 200 gua bisa. Dapetin kartu kalau misalnya lewat gacha gua bisa. Misalnya ada gacha di kartu putih ya bisa-bisa aja. MVP mini 60 sebulan bisa lah, bisa banget lah.
interaksi dengan pet harus klik satu-satu sih, ini masih ngebug. Kita belum bisa hold tahan itu yang naikin level, sorry, naikin interaksi pet lu tahan hold gitu enggak bisa, harus diklik satu-satu gini dia. Harus klik satu-satu. Gua rasa kalau untuk ke 1000 karena gua sehari bisa interaksi 60 atau 90 kali, gua rasa untuk nyari ke 1000 bisa ini. Nyelesain instan bisa, KVM 40 kali dalam sebulan bisa, smelting 20 kali bisa lah. Belanja di EC, transaksi di EC itu berarti jual beli ya, transaksi jual ataupun beli 200k kristal di Odin bisa banget. Refine 5 kali bisa, upgrade 15 kali bisa. Gua asumsikan untuk season semuanya bisa gua kerjain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 quest. Semua gua bisa nih, yang season semua gua bisa nih. Dikali 320 EXP. Tapi di sini season kayaknya cuma satu kali doang deh. Jadi EXP total yang akan kita dapatkan dari season itu 3200. Berarti last dari tantangan. Wah, tantangan sih yang agak bangke sih. Red paket ini gift diamond berarti skip. Vending mesin 4000 kali, gacha 4000 kali. Skip. Keberatan bangsa rakyat disuruh gacha 400 kali apaan? Kostum 10 kalau skip bodo amat. Diamond skip bodo amat. MVP mini 80 kali gua rasa masih bisa deh. MVP mini 80 kali sehari aja 6 deh misalnya deh. Coba deh kalkulator deh. Sehari anggap aja 6 deh. 3 kali mini, 3 kali MVP, 6. Dikali 30. Ah, bisa mah MVP mini bisa, Cuk. MVP mini bisa 1. Drop card dari monster. Sebulan ngedrop 10 kartu harus dari monster skip. Ah, kalau untuk Bapomet 4 kali sebulan bisa. Bapomet bisa. Guild order Guild order 400 kali sebulan. Sehari aja 8 ya. Berarti tadi baru 2 ya. Tadi baru 2. Sehari aja 8 dikali 30. Bangke gak bisa, Cok. 400 agak berat lah. Harus keluar kristal jadinya. Kalau mau kelarin guild order sampai 400 kali harus keluar kristal. Jadi kita skip. Baru 2 doang tadi. Baru 2 doang. Fishing 6000 skip, mining 15000 skip, gardening 3000 skip. Bangsat, berat-berat banget. Smelting skip aja. Kingdom Pass 120 makin di skip. Level up skill shadow equipment. Wah, enggak masuk akal ini, skip. Berinteraksi dengan pet. Kalau interaksi sama pet gua bisa. Anggap aja gue cuma interaksi 60 ya. Anggap aja paling dikit 60 deh misalnya sehari. 60 dikali 30 hari 1800. Interaksi pet bisa. Berarti total dari tantangan aja. Anjing, tantangan berat banget ya. Ini challenge yang benar-benar challenge ini. Anggap aja di tantangan gue cuma bisa ngerjain 3 ada. Itu udah minim banget tuh. Gue rasa itu udah minim banget ya. Gue asumsikan itu sudah minim banget 3 ya. 3 loh, 3 banget nih. Dari sekian banyak quest yang gue baca, cuman ada yang bisa gue kerjain 3 gitu loh. 3 anjing, 3 dikali 400. Dari challenge, dari tantangan gue cuma dapat 1200 EXP. 1200 EXP banget. Itu udah 5 sumber untuk mendapatkan EXP Kingdom Pass atau Glory Passnya. Sekarang kita totalin. Kita totalin sekarang. Anjing, gak masuk akal, Cok. Yang challenge ya, terutama yang challenge ya. 600 ditambah 6600 ditambah 5760 ditambah 3200 ditambah 1200 sama dengan total EXP yang standarnya mungkin bisa kita kumpulkan itu sekitar 17360 EXP. Dengan asumsi itu banyak bolong kayak gua. Misalnya kayak di daily ada gua bolongin, di weekly ada yang gua bolongin, dalam artian enggak gua kerjain. Di season bisa gua, di season bisa, di challenge yang gua enggak bisa, di tantangan yang gua enggak bisa. Nah, di tantangan gua banyak bolong nih. Total EXP standar yang bisa kita kumpulkan setiap 1 bulannya itu anggap aja 17.360.
per satu level Kingdom Pass itu perlu 200 EXP nih, 200 EXP. Jadi kita bagi aja 200. Bam. Gua rasa untuk sekedar F2P atau yang beli Kingdom Pass 5000-an doang, 5000 diamond doang, kalian bisa sampai level 86,8. Mungkin ada yang bisa sampai level 90, 95, gua rasa ada yang bisa gitu loh. Dengan catatan di bagian daily-nya bisa selesai semua, di weekly bisa selesai semua, dan di challenge-nya kalian lebih nyelesain daripada gua, misalnya lebih dari 3 kali, entah itu 5 kali dan seterusnya. Tapi standarnya kita sebagai F2P untuk sekedar kejar Kingdom Pass umum sampai level 80, gua rasa bisa deh. Gua rasa bisa deh. Kalau cuman sekedar sampai level 80 ya. Terus kalau misalnya ada yang nanya, "Bli, ini Kingdom Pass-nya kok agak anjing ya?" Ya memang agak anjing sih, dalam artian kayak Kingdom Pass-nya banyak yang bolong ya. Jadi sekarang itu namanya bukan Kingdom Pass sih, bullshit banget ini. Namanya sekarang itu Glory Pass. Mana Kingdom Pass-nya cuman bolong-bolong gini anjir. Sebetulnya ini bukan bolong-bolong sih. Sebetulnya ya, ini bahasa omong kosongnya sih bolong-bolong. Tapi kalau gua logikain aslinya itu bukan dihilangin. Jahat kamu ROX. Kingdom Pass-nya bukan dihilangin, Glory Pass-nya masih utuh sampai level 80. Masih utuh sampai level 80. Kingdom Pass-nya itu dipindahin ke bawah, bangke. Dipindahin ke sini, cuk. Tuh itu ini yang bolong-bolong ini, seharusnya kalian dapat di Kingdom Pass tuh. Di Kingdom Pass 1 sampai level 80 tuh. Cuman karena ada mindset level tak terbatas, jadi dia dipindahin ke bawah aja sih. Ya itu omong kosongnya sih. Sebetulnya sama aja, tapi kalau emang kalian ngerjain sampai level 160, baru reward yang kalian dapatkan itu seperti yang bulan-bulan sebelumnya, semuanya lah. Jadi ya, sebagai rakyat, gua hanya berusaha mencapai Kingdom Pass sampai level 80 aja. Itu sudah termasuk banyak bolong di challenge-nya, di tantangannya. Semoga bisa membantu deh. Semoga bisa membantu. Karena ini pasti bakal ditanyain nanti pas gua live stream, pasti bakal ditanyain. Jadi nanti gua tinggal bilang aja, tanda seru KP yang nanyain tentang Kingdom Pass, tanda seru KP. Selesai. Jadi kan sekalian kita bahasnya, sekalian kita diskusinya. Alright, yang mau diskusi mengenai Kingdom Pass bisa langsung nanti mampir sorenya pas gua lagi live stream, ataupun bisa dibahas langsung di konten ini. Langsung aja komen di bawah. Dipersilahkan yang memang punya pembahasan ataupun diskusi mengenai Kingdom Pass-nya. Thank you buat teman-teman yang sudah mampir. Minimal nge-like cuy. Terima kasih semuanya.